Kelangkaan. Kelangkaan yaitu kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan kebutuhan kita, atau situasi di mana kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan jumlahnya sangat terbatas. Penyebab kelangkaan yaitu yang pertama, keterbatasan sumber daya. Sumber dayanya sedikit, kebutuhan kita semakin banyak. Kemudian yang kedua, perbedaan letak geografis. Sumber daya tiap daerah berbeda-beda. Ada yang melimpah, ada pula yang cukup seadanya. Kemudian yang ketiga, pertambahan jumlah penduduk. Pertumbuhan jumlah penduduk selalu lebih cepat dibandingkan produksi barang dan jasa. Yang keempat, keterbatasan kemampuan produksi. Dan yang kelima, bencana alam. Strategi untuk mengatasi kelangkaan yaitu yang pertama, menghemat penggunaan sumber daya alam. Yang kedua, memelihara dan melestarikan sumber daya alam. Yang ketiga, menciptakan alat pemuas barang pengganti atau barang substitusi. Kemudian yang keempat, meningkatkan pengolahan berbagai macam sumber daya alam sehingga lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sumber daya ekonomi. Sumber daya ekonomi adalah alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, wujudnya berupa barang dan jasa. Sumber daya ekonomi terbagi empat. Yang pertama ialah modal, kewirausahaan, sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Ini juga sering disebut sebagai faktor produksi. Pengertian kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan yaitu keadaan alam, agama, tingkat peradaban, adat istiadat, ekonomi, ilmu pengetahuan, bencana, mata pencaharian, dan pendidikan. Barang dan jasa sebagai alat pemuas kebutuhan. Ciri-ciri barang yaitu berwujud, memiliki nilai dan manfaat yang dapat dirasakan saat digunakan. Bila digunakan, nilai manfaat dan bendanya sendiri dapat berkurang atau bahkan habis. Ciri-ciri jasa tidak berwujud dan tidak dapat diraba, dapat dirasakan bila digunakan tidak akan habis.